Kita remaja yang sedang gemuk asmara, mengikat janji bersama. Duluan ya, Gi. Dah. Bye. Hati-hati ya. Hai, Gi. Hai. Tadi pembina nanya sama aku tentang artikel yang mau di-up di web sekolah minggu ini. Tapi kita nggak ada bahan, soalnya minggu ini kita nggak ada liputan sama sekali. Iya, terus? Gimana kalau kita ngeliput Askara aja? Soalnya dengar-dengar tim basketnya mereka itu menang, tahu? Terus apa hubungannya sama aku? Kalau misalnya aku minta tolong sama kamu buat ngeliput, mereka bisa nggak? Oke, bisa. Tapi tenggatnya kapan ya? Paling lama lusa, Gi. Gimana? Oke, bisa sih. Tapi maaf ya, Gi, aku nggak bisa bantu. Soalnya aku ada urusan. Tapi kalau misalnya kamu mau ngetik hari itu, bisa aja biar lebih cepat gitu. Oke, aman. Oke, makasih ya, Gi. Iya. Aku balik dulu ya. Oke, dadah. Ya, hati-hati. Iya. Woi, kepala batu. Aduh. Basecamp nggak? Gabut nih. Aku gak bisa hari ini gak, karena ada wawancarain orang. Ah, urusan bercasting lagi. Oke, kalau gitu. Aku luang lagi ya. Iya. Hati-hati ya. Iya. Oke, sekarang wawancaranya bisa aku mulai ya? Bisa. Jadi aku dengar waktu kemarin, kamu jadi kapten di tim basket ya? Iya. Ada kesulitan gak sih waktu jadi tim basket, jadi kapten dari tim basket kemarin? Kesulitan yang spesifik sebenarnya gak ada. Tapi untuk nge-handle tim selama pertandingan itu yang lumayan susah. Itu sih. Harapannya, semoga tim basket Osaka masih bisa menang di pertandingan selanjutnya. Oke, Udas. Kapan artikelnya di-up? Lusa sih mungkin kalau misalkan gak ada kendala. Itu apa artinya? Iya. Agiana Allegra Maharani. Oh, artinya? Jadi namaku itu artinya, pertama itu Agiana. Agiana itu dari kata Agia, dari bahasa Sanskerta yang artinya cepat. Dan Allegra itu berasal dari kata Allegro yang artinya tempo musik yang cepat. Dan Maharani yang artinya seorang ratu. Ya, kasarnya arti namaku itu seorang ratu yang bertindak cekatan, cepat, periang. Ya, gitu sih. Kalau namamu? Askara Mahardika. Artinya apa? Setauku sih, Askara artinya cahaya, Mahardika artinya sukses, berilmu, berbudi luhur. Ya, kamu bisa simpulin sendirilah arti namaku. Kalau itu? Oh, dia agak. Dia teman kecilku, dan kita tangga. Dan uniknya nih, nama kita itu artinya mirip. Jadi, andante itu artinya tempo musik yang lambat. Dan maisuara itu raja yang agung. Kita udah kayak anak kembar.
Habis ini mau ngapain, Gi? Aku mau balik karena ada artikel yang mau aku kerjain. Oh, mau ke parkiran bareng nggak? Kamu ikut ekstra apa aja? Aku ikut broadcasting di jurnalistik. Itu aja sih. Oh. Kalau kamu? Aku sih ikut basket sama juga. Enggak lah, aku ini biasa aja. Iya. Kamu gak apa-apa? Enggak. Makasih ya. Duluan ya. Hati-hati ya. Kenapa, Gi? Ini nggak mau nyala. Coba turun dulu. Kamu bisa bola kok sekarang. Lain kali kalau bisa panasin puternya pagi-pagi ya, biar yang ini lagi. Makasih banyak ya. Panggil Kara aja. Oke. Hati-hati ya. Aku duluan ya. Iya. Dah. Dah. Nonton yuk. Ayo.
malam, film romantis kok. Judulnya? Friendzone. Gian, mana? Aku kelas. Bareng ya? Boleh? Yuk. Follow aja, kenapa ragu? Tadi keren. Makasih. Gimana sih rasanya disukain banyak orang? Senang. Siapa juga nggak senang kan? Tapi kamu rame banget dibahas di Manifest tau. Oh ya? Iya. Aku nggak pernah peduli sih sama yang kayak gitu. Kenapa? Gak tertarik aja. Apa jangan-jangan kamu juga nggak peduli sama orang yang lagi ngomongin kita? Siapa? Ada job gue dari kamu. Jadi langsung dilihat dong sekarang, tolong banget ya, sih. Ya emang kenapa? Ya kamu tuh gak pinter ngegap orang. Ya salah dong. Tapi malu tau. Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama. Latar budak lataku. Kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah. Kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Kamu ngapain sampai sore gini masih di sekolah? Urusan broadcasting lagi? Iya, besok ada artik podcast di sekolah. Jadi tadi aku sama temen-temen nyiapin. Oh. Kalau kamu sendiri main basket, ada lomba lagi? Nggak buat lomba, Gian. Mainan diseng aja, gabut soalnya di rumah. Kamu mau air nggak?
Makasih ya. Gian. Iya. Kamu sama saya itu beneran temenan? Iya. Kenapa emang? Pengen tahu aja. Gian. Woi, kalau batu. Nanti kalau didiskusi sama lo MC, aku skip SKM dulu ya. Iya deh. Manisya gua. Maaf Ki, telepon nanti aja ya. Aku lagi sibuk bareng anak OMC. Oke, maaf ganggu. Hey, aku mau ngobrol sebentar, ngomongin sesuatu. Jangan sekarang ya, Gi. Aku udah urusan sama No MC sekarang. Kamu sibuk banget sih, kan kita cuma ngobrol sebentar. Jangan kalau batu, Gi. Aku bilang aku udah urusan. Ini tentang rencana rahasia. Ini penting, Gi. Sepenting itu? Sampai kamu gak pernah ada waktu buat kita ngobrol sebentar? Iya, sepenting itu. Seenggaknya buat perasaanku sendiri, Gi. Orang. Iya. Iya. Bentar, Kak. Kamu kenapa gak pernah cerita sama aku? Percuma, Gi. Dia udah suka sama orang lain. Dan itu bukan aku. Sungguh lihai tanganmu.
Iya, kenal. Men, gak pernah kelihatan sama Saga lagi. Kenapa? Kamu mau cerita? Aku sama Aga tiba-tiba jadi asing. Aga marah karena aku gak cerita soal kamu. Kenapa gak cerita? Ya, soal dia sendiri. Dia tuh selalu sibuk akhir-akhir ini dan kita jadi gak ada waktu buat ngobrol. Gian, kamu sama Saga itu sahabatan. Kamu gak perlu nyari siapa di antara kalian yang bisa disalahin. Minta maaf duluan juga gak ada salahnya, Gian. Margi. Gi. Iya. Kamu pernah dengar enggak tentang teori ulas selalu menjauh dari bumi setiap tahunnya? Enggak. Kok kita jadi serius gini sih? Pengen aja. Jadi teori gimana? Setiap tahunnya, bulan selalu menjauh dari bumi. Dan suatu saat nanti, bumi bahkan kehilangan satu-satu satelit alami yang dia punya. Teori ini pas buat rencana rahasia penat tinggi. Tentang rencana rahasiaku, sebenarnya itu acara live musik. Hah? Serius? Jadi rencana rahasiamu itu sepenting apa sih buat perusahaanmu? Aku mau confess, Gi. Lewat lagu. Buat siapa? Kamu kok gak bercerita sih? Dia bulanku. Nanti kamu bakal tahu orangnya. Dateng ya? Pasti ya. Jadi kalau gitu, kita udah baikan kan? Ah, masih ingat aja kamu, Gi.
Jadi kita udah baikan kan? Semangat nggak? Konfes nggak ada yang gampang nggak? Gaga, sekarang udah giliranmu nih. Semangat ya. Semangat ya, kau pasti bisa. Malam semua. Malam. Kali ini aku mau buat lagu untuk dia. Walaupun situasi sekarang udah beda. Garis terdepan. Kalimat hilang makna, logika tak berdaya. Di tepian nastapa, hasrat terbungkam sunyi. Entah ku pengacu, mendambakanku. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, pastikan temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah tangan. Biar saja menanti tanpa batas, tanpa balas, tetap menjelma cahaya di angkasa yang sulit tertampi dan sukar tergapai. Ku mendambakanmu, mendambakanku. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, untuk bersandar. Dia bulanku. Nanti kamu bakal tahu orangnya. Ganteng ya. Akulah orang yang selalu ada untukmu, meski hanya sebatas teman. Yakin kau temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah tangan. Ku mendambakanmu, mendambakanku. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, pastikan temukan aku di garis terdepan.